ini sebenarnya maksudnya apa nih? Kamu suka minum susu ya? Suka minum susu? Lumayan. Oh lumayan. Suka ngisap ya? Suka ngenyot. Waduh. Itu keringatan ya? Keringatan ya? Oh nggak pasang AC? Enggak, kamu habis ngepar dari di luar atau gimana makannya panas? Enggak. Enggak deh, nggak ada yang basah lagi dari di luar. Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Tukus Wandi. Jadi hari ini ya di waktu yang sama sih. Jadi hari ini kita bakal nge-reaction TikToknya Patricia. Patricia ini siapa? Dia adalah salah satu Lord Pargoy kita di TikTok, tapi dia sudah tobat dan hijrah, teman-teman. Karena duitnya udah kebanyakan katanya. Jadi akhirnya amin banget. Amin ya. Jadi katanya dia cuannya udah gede, ya udahlah gua jadi lebih baik lagi gitu. Jadi uang nomor satu sebenarnya, guys. Oke, bacot enggak suka, langsung aja kita reaction ya Patricia. Ini sebenarnya maksudnya apa nih? Kamu suka minum susu ya? Suka minum susu? Lumayan. Oh lumayan. Suka ngisap ya? Suka ngenyot. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mari kemari sini hater, kamu tangga di leher, kumbanting-banting. Wow, apa tuh yang dikenyot gitu ya? Dotnya. Oh dotnya, ya, iya. Jangan lain-lain pikirannya teman-teman ya. Gua mah stay positif sih gua, kalau gua ya. Tapi ini kamu gede-gede banget sih. Ini zoom-zoom ke situ kenapa tuh alasannya? Kenapa ya? Kenapa? Suka aja. Oh, jadi kayak lebih gitu, estetik gitu. Ya. Jadi tapi ini jangan kapan ya? Oh, ini bulan April ya. Jadi kayak berasa seksi gitu ya. Berasa cakep aja gitu. Iya. Saya pada dasarnya cewek itu pengen kelihatan seksi, tapi bukan berarti dia pengen dilecehin ya. Iya enggak sih? Benar. Nah, jadi kayak ya kayak ibarat lu cowok pengen jadi ganteng, tapi bukan berarti lu pengen dilecehin juga. Jadi benar. Nah, gitu loh. Ingat cowok-cowok ya, pemikiran jangan aneh-aneh gitu loh. Baru ngeliat cewek pakai tank top sama celana pendek kayak udah mata blototan gini. Sama sih gua juga. Wah, kecil kali, guys. Kecoa di atas nih masih kecil kecoanya, guys. Kecoanya kecil, yang lainnya gede gitu ya. Oh, iya, ini aku ngereaksin kamu pertama kali maksudnya. Waduh, ini berdemek sih. Itu sih jujur ya, itu ketek lebih cerah daripada masa depan gua sih kayaknya. Boleh gak gua jeda ya? Ya, boleh gak gua jeda deh? Iya, makanya. Nah, keteknya lebih going daripada masa depan kalian, teman-teman. Ya, masa depan kalian suram. Ini keteknya sangat-sangat going. Aduh, ya ampun, bos. Oh ini juga, ini sih bedengnya juga sih. Woy, gue udah lama gak dengar lagu ini. Bedengnya. Ini zaman-zaman belum kobat ya guys ya. Iya. Yuh hijau teman-teman. Hidih. Tapi mama gak marah kayak gini? Iya. Mama ngeliat gak sih? Aku bikin video depan mama. Oh depan mami. Terus mami bilang lanjutkan anakku gitu. Gak komen apa-apa sih. Oh gak komen apa-apa. Bahkan dia waktu itu pernah kayak pilihin bajunya malah. Oh. Iya. Oh kayaknya kamu lebih seksoy nih pake ini. Yang itu kayaknya kurang gitu ya. Kayak gitu gak sih? Atau? Iya kayak gitu. Seriusan? Iya. Iya. Bajunya kayak kurang bagus deh nanti. Oh gitu ya. Kurang terbuka ya. Aduh. Canda ya kan? Canda ya teman-teman ya. Ya ampun. Ini yang milih baju ini siapa? Kamu atau mama kamu? Oh kamu. Kameranya jangan sampai lepas sih kayaknya. Ya ampun. Aduh. Tali tipis pemersatu bangsa. Ih tahu loh dia guys. Sering nonton ya. Waduh. Wih, ini sih bedemek sih kamu ya. Kalau saya, aku tuh suka ngeliat cewek tuh kalau joget tuh jangan terlalu overpower banget gitu. Kayak santuy, nyantai, kayak kamu gitu loh. Aduh. Ini juga tali tipis nomor satu bangsa sih ini. Banyak sekali tali tipis ya. Memang berat ya kalau pakai tali yang tebal-tebal gitu. Kayaknya lebih beratan beban hidup gue. Kok curhat? Wah curhat kamu, ya ampun malah curhat ya guys, ya ampun guys. Oh ini kamu udah masuk opin ya? Udah. Nah, aku lebih suka kamu goyangnya gini nih, kayak santuy. Nah, asik. Iya enggak sih? Nah, ini Pargo enggak kan? Bukan dong. Nah, berarti kamu masih mau enggak joget-joget kayak gini? Enggak mau juga. Enggak mau yang seksi-seksi. Berarti gitu. bukan tobat Pargo doang, berarti lebih ke arah segala sesuatu yang kayak terlalu vulgar gitu, berarti udah enggak lagi ya. Oke. Ya enggak enak dong, kurang guys. Enggak ada asupan negara lagi, guys. Tapi kan buat Lord Tugu. Oh iya, berimat ya. Halo. Langsung dari WA ya. Aduh. Nikmat. Oh ini dia. Ini udah gue bilang kan guys, kalau bisa dua kenapa satu ya kan? Ini pertama kali aku ketemu Yunus. Oh ini pertama kali. Langsung buat konten ya di sini. Langsung FVP lagi. Ini gerakannya briefing dulu nggak atau langsung jadi? Briefing dulu. Oh berapa kali? Waduh salah fokus. Kayak mata laki-laki ya. Ini memang kayak briefingnya berapa lama sampai bisa jadi video kayak gini?
satu menit jadi kayak oke okay, kita gini gerakan gini langsung ya, jadi gerakannya gitu. Gerakannya cuma begitu-begitu doang. Iya maksudnya kayak apa namanya iramanya ngepas gitu loh. Waduh. Memang udah paling benar ya. Kok dua tuh lebih baik. Waduh. Banyak yang bilang kok dia mirip, emang mirip ya? Enggak. Enggak tahu sih. Mungkin karena kebanyakan pikir sama-sama Chinese kali ya. Mungkin. Oh ini juga, ini di mana nih? Pakai duster nih. Nah ini gue bingung nih kenapa jeda itu dibuat di kepala, kenapa dibuat di duster? Why? Kenapa biar ketat? Biar FVP. Oh, biar enggak ketat gaya FVP ya, benar. Ini aku juga selalu fokus ini kok jeda dibuat di duster, rambutnya di kepala sih, malah buatnya di kamu juga pakai kan? Aduh. Biar FVP berarti dulu memang gitu soalnya ya. Soalnya gombrong banget kan. Oh, berarti memang dulu tuh harga diri nomor 2 cuma nomor 1 ya. Aduh gimana ya? Canda guys. Harga diri tetap nomor 1 teman-teman. Nah, ini nonton 20 juta loh, hampir 20 juta. Wah, oh, ini sih ini trio kita nih. Apakah Seren juga kita selebel? Ayo komentar di bawah. Komentar di bawah kalau Seren mau kita selebel, ya ramein guys di komentar bawah. Jadi semua anak OP yang trio tunggu selebel ya kan. Ini ekspresi apa ya? Kaku banget ya. Jadi? Ih, geli banget. Iya sih. Kenapa lidahnya keluar-keluar gitu? Ini kayak refleks gitu, tapi oh. Kan kayak udah enggak. Iya, kamu paling menghayati ya, kayak di tengah memang enak ya diimpit ya. Suka diimpit ternyata Patricia ya, ampun. Ini tuh sangat-sangat menghayati loh Patricia. Nah ya ampun. Memang diimpit enak sih, diimpit rezeki ya kan. Jadi kayak gak ngapa-ngapain rezekinya yang tak nyampe gitu. Bisa aja nih lo tengok. Iya bisa loh. Wah ini sih bener make ini. Ini sih bener make banget sih. Ini tank topan mulai. Iya deh. Enak sih. Waduh, keteknya glowing guys. Lebih cerah daripada masa depan kalian gitu ya. Oh ini. Waduh. Remake. Itu keringatan nih. Keringatan ya. Ada yang keringatan lagi nggak? Atau ngambil gitu ya? Iya. Soalnya basah dikit guys itu. Oh, ini basah kenapa tadi ini? Ini basah kenapa di sini? Kenapa keringatan? Panas. Oh panas. Oh nggak pasang AC. Enggak, kamu habis ngepar di luar atau gimana makannya panas? Enggak deh. Enggak ada yang basah lagi di luar di rap. Aduh. Ternyata ini enggak ada nih. Ini ambil sendiri nih. Ngelap apa gitu? Oh enggak ada gitu. Ya. Enggak ada yang dilap guys. Ya ampun. Oh, ini lucu sih ini. Ini gimana pik? Ya aku yang lucu di belakang ini, yang di belakang salah fokus. Yang pacaran itu ya? Iya ditutup matanya. Mana nih? Nah, ditutup matanya nih ya ampun. Itu cowoknya sih aduh rezeki ditolak gitu ya. Oh ini gue tahu sih ini CP nih, kita pastikan CP kan. Berarti nggak gini-gini udah nggak mau lagi nih? Nggak mau kenapa? Enggak. Tapi enak loh. Enak banget loh ngeliatnya. Gimana ya? Oh ini pensiun Pargo. Berarti kamu ini masih baru-baru berarti kamu pensiun Pargo ya? Iya, kita ngambil apa tiga. Tiga. Berarti sekarang kedepannya mau gimana? Mau yang lebih kayak kalem-kalem aja. Berarti kayak dance-dance, iya, lagu-lagu luar gitu. Tapi yang enggak. Lagu jamet tapi tidak Pargo. Oh lagu jamet. Oh ibarat biar naik juga ya, biar ada VIP juga ya, iya, gitu ya. Lagu luar sekarang nggak VIP. Benar sih, benar. Oh ini ada nih, ini bukan untuk kamu. Ini bukan TikTok kamu sih, tapi kalau kamu suruh milih apa? Tapi toksik atau jelek tapi happy? Ganteng tapi toksik. Biar enggak. Pilih ganteng tapi toksik atau jelek tapi happy? Toksiknya gimana dulu? Ya, toksik lu tau lah. Mukul, toksik enggak sih tuh? Enggak deh. Oh. Jelek tapi happy lah. Oh, jelek tapi happy gitu ya. Tapi kalau gua kan hampir sempurna gitu. Bisa aja promosi itu gue ya. Kenapa gak sama aku? Ya sedikit fuckboy lah. Kalau tegunya yang mau. Cuma kamu terlalu kecil gak bisa di selebel. Depan ya. Iya, tahun depan ya. Udah janjian loh tahun depan teman-teman ya. Janji ya. Ayo kita itu ya. Oke, tahun depan kita mau selebel Patricia. Oke. Oke guys, kayaknya konten reaction kita sampai di sini aja. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk nge-follow semua sosial kami. Ada Patricia, IG-nya ada.
TikToknya ada. Gue letak semua di link deskripsi di bawah. Begitu juga jangan lupa untuk follow semua sosial media gue letak juga di bawah teman-teman. Thank you yang nonton sampai akhir. Dan by the way, segala sesuatu yang gue ucapkan cuma happy-happy doang. Kalau ada yang jelek atau yang tidak patut ditiru, jangan ditiru teman-teman. Jadikan sebagai apa, hiburan ya, entertain. Oke, bijak-bijak menggunakan internet teman-teman. See you next video semuanya. Bye-bye, love you all.